Hai orang-orang tua yang belum juga mengizinkan anaknya bercadar, izinkan anakmu bercadar, karena cadar adalah ajaran Islam yang mewajibkan cadar. Saya tak setuju. Yang mewajibkan cadar, saya tak setuju. Tapi yang sudah bercadar, baik. Anak gadis yang bercadar, dia menjaga kehormatan dirinya. Kalian yang mengejek orang bercadar, kenapa kalau ada orang bercadar kalian ejek? Tapi ada orang yang tak bercelana, kalian diam. Kenapa orang yang bercadar kalian hina? Tapi orang yang tak berjilbab kalian diam. Berarti otak kalian berkudis. Ada orang bercadar dia ejek, hai ninja nih. Cadar adalah ajaran agama Islam. Orang yang bercadar menjalankan ajaran Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak yang tidak betul. Apa kata dia? Kau kenapa pakai cadar? Nanti tak laku. Mana imanmu kepada Allah? Mana kuasamu kepada Allah? Mana kudrat iradat Allah SWT? Oleh sebab itu yang sudah memakai cadar, istiqomahlah. Dosen-dosen yang melarang mahasiswi pakai cadar, ingat Pak dosen, sampai masanya kau akan stroke, sampai masanya kau akan mati, kau akan dituntut ke hadapan.